Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan pada ayat 274, masih pada surah Al-Baqarah. Ya, mari kita bawakan maqam yang pertama, yaitu maqam bayyati. Ya, kita lihat sahabat tilawah yang Allah muliakan, tanda panah kita akan bacakan dengan pelan dan insyaallah mudah diikuti oleh qori-qori pemula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayyati qarar. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. Kita ulangi. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. Sekali lagi kita ulangi. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. Kita lanjutkan bayati nawa. Tidak pada sirra wa alaniya. Sirra wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Kita ulangi. Sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ya, kita naikkan atau kita turunkan pada tempat yang tidak dilarang. Misalkan seperti izhar syafawi. Itu jangan kita mainkan variasi. Ya, kita mainkan variasi pada ikhfa, ya, pada idgham bi gunnah. Ya, yang jangan adalah pada mim sukun berjumpa dengan alif, mim sukun berjumpa dengan huruf ain. Ya, izhar syafawi jangan kita mainkan. Sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Kita lanjutkan bayati tingkatan nada Husaini. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulangi. Wala khawfun 'alaihim wala hum
يحزنون. يا سكلي لقي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kita lanjutkan. Bayati dengan tingkatan nada jawabul jawab. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تقولني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس. Ya boleh ujungnya. شيطان من المس. شيطان من المس. Ya boleh, sama-sama dibolehkan. Ini tergantung kita yang bawakan bagaimana. Ya, mari kita ulangi lagi ya untuk tekanannya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak harus pada tempat yang saya praktekkan. Ya, jadi apabila ada tempat yang dibolehkan seperti mad asli misalkan, ya silakan membuat variasi. Kita tekan pada tempat-tempat yang diperbolehkan. Kita ulangi. Alladzina ya يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شيطان من المس. الذين يأكلون الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا. Ya, diperbolehkan. Mari kita mencoba sahabat tilawah semuanya untuk membuat variasi-variasi yang populer ya, variasi-variasi yang mungkin sering kita dengarkan. Alladzina yaquluna liba la yaqumuna illa كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ya sahabat tilawah yang Allah muliakan, kita lanjutkan bayati dengan tingkatan nada syuri. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.
Saya ulangi. Zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba. Ya, kita di sini berhenti pada waqaf lazim. Ya, waqaf. Ya, waqaf mim dengan tanda mim ini ya. Kita lihat. Ya, arti daripada waqaf mim ini ataupun disebut juga dengan waqaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat yang sempurna. Ya, kita ulangi sekali lagi. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Ya, sahabat tilawah yang Allah muliakan, lima tingkatan nada daripada maqam bayati sudah kita praktekkan. Kita lanjutkan dengan maqam nahawan. Kita awali dengan awal maqam nahawan. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Kita ulangi. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Harrama al-riba. Kita ulangi. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Ya, di harrama al-riba. Kita baca tipis. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Wa harrama al-riba. Wa harrama al-riba. Sekali lagi kita ulangi. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Kita lanjutkan. Nahawan tingkatan nada nawah. Ya, kita lihat kondisi ayat. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Ya, kita ulangi. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa amruhu ila Allah. Sekali lagi kita ulangi. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu
ما سلف وأمره إلى الله. Ya, sekarang kita lanjutkan jawab nahawan. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kita ulangi. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ya, itu adalah jawab nahawan ya. Memudahkan bagi para pendengar, kita ulangi sekali lagi. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ya, sahabat tilawah yang Allah muliakan, ya, kondisi ayat tidak terlalu panjang. Mari kita bawakan maqam bayati penutup dengan dua bagian. Ya, kita potong menjadi dua bagian. Ya, bagaimana? Kita lihat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ulangi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, masih ada pertanyaan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Lalu kita sambung. Wallahu la yuhibbu kullan kaffarin athim. Kita ulangi. Yamhaqullah. Jangan kita angkat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat tilawah yang Allah muliakan, kita sudah praktekkan maqam bayati dan nahawan serta lanjutan bayati penutup. Ya, mudah-mudahan sahabat tilawah semuanya, apa yang kita praktekkan ini bisa diikuti oleh qori-qori, khususnya qori pemula. Ya, seperti yang kita jelaskan, channel ini kita buat khusus untuk para qori-qori pemula. Jadi variasinya tidak terlalu banyak yang kita praktekkan. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Ya, seiring waktu berjalan, insya Allah kita akan praktekkan juga variasi-variasi yang
popular. Ya, mudah-mudahan sahabat tilawah selain menguasai maqam-maqam dasar, juga kita sama-sama untuk belajar variasi-variasi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.